dalam catatan sejarah, masa sebelum banjir Nabi Nuh tetap diliputi misteri. Apakah ada teknologi canggih yang ada pada masa itu? Beberapa teori menyarankan demikian, memicu perdebatan sengit di kalangan sarjana dan sejarawan. Menurut berbagai sumber, diperkirakan bahwa teknologi di era sebelum Nabi Nuh mungkin sangat maju. Spekulasi meliputi adanya struktur mirip piramida dan teknologi komunikasi yang canggih. Namun, bukti konkret mengenai teknologi tersebut tetap menjadi subjek perdebatan. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa piramida Agung Giza mungkin telah dibangun berabad-abad sebelum Firaun Khufu, dengan ditata secara presisi dengan konstelasi Orion, menunjukkan pemahaman mendalam tentang astronomi pada masa itu. Ada juga yang mengusulkan keberadaan teknologi komunikasi mirip telepon sejak 10.000 tahun yang lalu, mungkin pada zaman Nabi Nuh. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak dari teori ini masih bersifat spekulatif dan belum teruji secara ilmiah. Banjir besar yang dikaitkan dengan cerita tentang Nabi Nuh sering dianggap sebagai peristiwa yang menghapuskan banyak bukti peradaban sebelumnya, meninggalkan sedikit bukti fisik tentang teknologi yang mungkin ada pada masa itu. Konsep banjir global tetap menjadi topik yang diperdebatkan. Dalam lingkup ilmiah, peristiwa seperti ini sering diinterpretasikan sebagai banjir lokal atau regional yang memiliki dampak signifikan pada peradaban kontemporer. Mungkin ada peradaban maju sebelum zaman Nabi Nuh, jika memang ada. Mereka mungkin memiliki cara untuk melestarikan pengetahuan dan teknologi mereka melalui metode yang belum kita ketahui atau temukan. Mungkin juga, bukti fisik dari peradaban tersebut terkubur di bawah tanah, laut, atau es, menunggu untuk ditemukan dengan teknologi masa depan. Secara keseluruhan, meskipun teori tentang peradaban maju di masa lalu menarik untuk dipertimbangkan, mereka tetaplah spekulatif sampai bukti konkret ditemukan dan diverifikasi. Penelitian arkeologi dan geologi terus berlanjut, memberikan harapan bahwa suatu hari kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang sejarah awal manusia dan peradaban yang mungkin telah hilang.